Pertamanya kita sedar yang hakikatnya Barisan Nasional diberikan mandat untuk memimpin negara bersama dengan kerajaan perpaduan, tapi perlu sedar yang hari ini hakikatnya orang muda dan rakyat menolak dan akhirnya kita menerima satu tamparan yang hebat dan khususnya kepada orang muda di luar sana, saya memohon maaf sekiranya kesilapan ataupun kekilafan datangnya daripada UMNO. Saya yakin dan saya percaya Waima saya adalah datangnya daripada orang muda. Kena sedar yang hakikatnya UMNO ini cukup bermakna bagi kita kerana UMNO telah banyak berjasa kepada negara yang membangunkan negara sejak kemerdekaan lagi. So akhirnya kita tewas dengan manipulasi, spekulasi daripada bahan media sosial yang kita tidak dapat nilaikan sama ada perkara itu baik ataupun buruk. So bagi orang muda di luar sana, saya mengharapkan lihatlah jasa-jasa UMNO sejak kemerdekaan ini sehinggalah hari ini. Tanpa UMNO, mana mungkin negara kita ini, stabil kita, kemakmuran kita ini dapat kita rasai hari ini. Saya harapkan kita terus UMNO istiqamah dan mencari langkah atau jalan yang terbaik bagi pilihan raya negeri maupun pilihan raya umum akan datang. Dan saya pesan kepada seluruh perwakilan-perwakilan maupun ahli-ahli UMNO, kapal yang rosak sedikit ini janganlah dikaramkan lagi. Bermuafakatlah apa perkara-perkara yang baik. Kekalkan nahoda yang seperti yang kita lihat masih boleh membawa dan teruskan perjuangan ini secara bermuafakat, insyaAllah. Dan saya yakin pilihan raya akan datang, sedikit demi sedikit kita akan kembali kuat, akan datang insyaAllah.